Hai Vinet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di YouTube kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Vinet Archery. Yeay! Yang tentunya selalu memberikan informasi menarik seputar panahan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dulu yang di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery. Nah, di depan aku ini udah ada satu kotak brand Wiowis. Nah, kali ini aku bakalan nge-review atau unboxing juga karena aku baru pertama kali lihat juga ini produk terbaru dari Wiowis, produk terbaru 2021-nya Wiowis. Kalian udah tebak kan ini pasti apa? Nah, ini aku langsung cek buka aja. Ini tuh adalah lim terbaru dari Wiowis. Apa ya? Yang terbaru dari Wiowis itu kalau lim ya namanya Wiowis MXT10. Tada. Aku buka dulu satu-satu ya. Ini kayaknya lebih melengkung daripada lim sebelumnya. Tuh. Seperti biasa kalau kalian beli limnya Wiowis udah pasti dapat softcase dan juga ada perintilan lainnya. Ada gelang, ada stiker, ada stiker lainnya dan ada buku manualnya juga. Pokoknya pasti kalian dapetin itu. Ini aku taruh dulu. Nah, ini udah aku buka ya. Oke, aku baru pertama kali juga nih lihat lim terbaru dari Wiowis MXT10 dan kebetulan Vinet Archery itu stoknya yang wood ya, bukan yang foam. Kalau yang foam itu warnanya merah ya kalau nggak salah. Ini warna detailsnya warna kuning. Jadi ini adalah yang woodnya. Most smoothness, accuracy, adalah pokoknya begitulah ya. Kalau dari pertama kali aku lihat, ini kalau aku lihat nih ya dari tadi buka juga, ini kayaknya dia lebih melengkung juga sih dibandingkan lim yang sebelumnya. Dari lengkungannya dari sini aja udah kelihatan ada lengkungan gitu dan lebih tipis gitu. Ini tuh lebih tipis ya. Kita bahas satu-satu. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, kalau lim terbaru dari Wiowis ini, Wiowis MXT10 Wood ini dirancang dan dioptimalkan untuk feeling pemanah untuk menembak nih karena dia juga menggunakan material kayu yang kualitasnya terbaik banget dari yang lain gitu, dari brand-brand yang lain juga. Dan perlu kalian tahu juga nih, di setiap bagian lim ini, nanti aku bakalan kasih tunjuk ya screenshot dari katalognya. Setiap bagian lim ini memberikan efek atau ya feeling tembakan yang lebih halus tapi tanpa mengurangi fleksibilitas dan kekuatan dari lim ini. Kayaknya mirip-mirip review lim Maxima yang kemarin ya kayaknya. Kurang lebih kayak gitu. Dan juga lim Wiowis MXT10 ini sangat udah pasti nih mengurangi getaran dan lim Wiowis MXT10 ini pastinya menunjukkan penyerapan guncangan dan juga penyerapan getaran pada saat menembak. Dan tentunya ini bisa dirasakan kalau kalian mencoba atau menggunakan lim ini. Jadi nggak cuma bisa aku sebutin dengan kata-kata. Jadi kalian harus benar-benar coba pakai lim Wiowis ini atau mungkin kalian dengar review-review dari pemakai lim Wiowis MXT10. Dan juga nih, aku kasih tahu juga, ini bisa dibilang kita tuh bisa sangat-sangat efisiensi atau berhemat. Kenapa? Karena kalau kita pakai lim ini nih nggak perlu kita beli-beli damper lagi. Tahu kan damper lim yang nempel-nempel di lim itu? Nah, kita tuh nggak perlu beli lim damper. Karena ini udah pasti daya resapan getaran dan guncangan yang tadi aku bilang udah sangat tinggi gitu. Jadi sangat-sangat efisiensi ya buat kita para pemanah. Pokoknya nih intinya lim Wiowis MXT10 ini tuh memang dikembangkan sangat drastis untuk menghilangkan atau mengurangi getaran-getaran yang memang gak perlu nih buat para pemanah saat menembak gitu kan. Dan sambil juga mempertahankan kehalusan tarikan. Nah, setiap menembak nih, setiap kita menembak pakai lim ini, getaran dari setiap bagian lim ini tuh sangat-sangat berkurang secara efisien. Pokoknya ini tuh dirancang itu buat mengurangi semua getaran-getaran apa tuh? Jadi, ini sangat-sangat direkomendasikan banget buat kalian yang bermasalah sama kayunya yang gak pernah grouping, atau hasilnya memang yang gak meningkat-meningkat nih, kayaknya harus coba ini juga. Pokoknya, kalau lim ini getarannya berkurang, bisa membuat gerakan lim itu menjadi lebih stabil. Jadi ini juga bisa membuat hasil kalian meningkat gitu. Nah, kalau kalian tertarik nih sama lim Wiowis MXT10 ini, bisa langsung hubungi admin kita via WhatsApp atau kalian juga bisa order via website e-commerce yang ada di bawah ini
atau kalian juga bisa langsung datang ke toko kita Vinet Archery Bandung, Jakarta, BSD dan Solo. Nah, informasi juga nih buat kalian yang mau order di masing-masing toko kita dan kalian gak bisa datang, kalian bisa order juga kok via WhatsApp online-nya masing-masing toko. Jadi kalian bisa dikirim via Gojek atau via Jenny atau via yang lainnya. Jadi lebih mudah juga buat kalian belanja. Oke, sekian aja video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton. Dan jangan lupa nonton video lainnya yang ada di sini.